Sebetulnya apapun yang terjadi, ya terjadilah. Tetapi apa boleh buat? Saya selaku orang tua, sama seperti Bunto ini marah gitu juga. Bingung saya ini, kenapa jadi seperti ini? Karena saya pikir saya selaku orang tua, selaku ibu rumah tangga, selaku anak yang satu-satunya perempuan, ya untuk seorang tua masa tua, tetapi yang menjadi kenyataan apa yang terjadi. Tuhan, kuatkan anak saya. Baiklah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian dari indahnya saat yang kedua dengan bahagia penuh betapa rindu hatiku. Ibadah syukur untuk memperingati satu tahun mendiang Devi Nawati ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kasih damai sejahtera atas saudara sekalian yang datangnya dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya itu nama menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian syukur kami hanya kepada-Mu, oleh karena Engkaulah ya Tuhan Yesus yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Engkau telah menyertai pekerjaan dan aktivitas kami. Engkau telah melindungi dan menuntun kami. Engkau telah memberkati dan mencukupi kami. Engkau berikan kami anugerah melihat siang dan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui kedua orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada dalam. Thank you.
Dan puji Tuhan. Jemaat Tuhan, dua minggu berlalu, sejak media cetak dan elektronik menyampaikan berita anak dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hilang di sungai, benar, di sungai air Are, Swiss,
dan hari Kamis malam, Jumat, Kamis malam atau malam Jumat, sejak jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat, terus ditampilkan bahwa jenazah itu akhirnya ditemukan di bendungan Ber, Swiss. Kecemasan hati orang tua yang 2 minggu berlalu harus bergumul hidup atau mati anak saya. Dapat atau tidak jenazah anak saya kalau ia meninggal. Akhirnya terjawab saat diumumkan bahwa jenazah Emeril Khan Mumtaz ditemukan. Dan jemaat Tuhan, dituliskan bahwa penemuan itu disampaikan bahwa yang menemukannya adalah seorang guru SD, Mrs. Geraldine Beldi. Dan KPM Haldiyai, Elabimak Tutang Eluhekatu, karena Tuhan Bunda Hinje Uluai, Ie mampu mawakea ikatu. Akan membaca secara litani yang tertulis di Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Persilakan duduk kembali.